Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa RTV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kembali kita bisa hadir dalam menyambut buka puasa kita dengan sedikit taujih robbani kita. Dan yang akan kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini adalah tentang sedikit tafsir surah Al-Humazah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malau wa'addadah. Yahsabu anna ma lahu akhladah. Kalla la yumbadanna fil hutama. Narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah. Pemirsa Rio TV yang dirahmati Allah, di sini ada yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wail, kecelakaan. Dan tentang hal ini Allah banyak di dalam ayat-ayat yang lain menyebutkan tentang wail, fawailul lil musallin, contohnya dalam surah Al-Maun. Kalau di sini wailul likulli humazatil lumazah, celakalah, ada yang mengartikan neraka wailah. Akan tapi makna yang pada prinsipnya ada suatu keburukan yang amat dahsyat. Wailun bagi siapa? Likulli humazatil lumazah, bagi orang-orang yang punya penyakit. Yang pertama humazah dan yang kedua lumazah. Apa yang dimaksud dengan humazah dan lumazah di sini? Kalau kita perhatikan terjemahan dari yang umumnya dalam Al-Quran, celakalah bagi setiap pencela dan pengumpat. Akan tetapi di dalam tafsiran-tafsiran para ulama kita pasti ada maksud apa dengan humazah dan lumazah ini. Karena susah juga kita untuk membedakan antara pencela dan pengumpat. Ulama kita menafsirkan humazah ini adalah suatu penyakit menyakiti orang lain disebabkan oleh rasa hasad di dalam hati, kedengkian di dalam hati, sehingga muncullah humazah dan juga lumazah. Yaitu orang-orang yang menyakiti orang lain karena kedengkian hatinya, karena ketidaksukaan kepada orang lain, penyakit hasad. Apa hasad itu? Ulama kita mengatakan iradatu izalati ni'mah minal ghairi, keinginan hilangnya nikmat dari orang lain. Ini adalah penyakit yang sangat berbahaya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan iyyakum wal hasad, hati-hati kamu dengan penyakit hasad. Li'annal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatabah, karena penyakit hasad ini akan memakan kebaikan-kebaikan amal kalian seperti api memakan kayu-kayu bakar yang kering. Demikian dahsyatnya hasad, dengki ini apabila ada di dalam hati kita, dia akan memakan amal-amal kita seperti kayu bakar memakan, seperti api memakan kayu bakar yang kering. Oleh sebab itu, tentu saja ulama kita mengartikan yang disebut dengan hasad itu iradatu izalatin nikmah minal ghairi, keinginan hilangnya nikmat dari orang lain. Dan hasad ini juga ada dua. Yang pertama di dalam Al-Quran disebutkan ada satu hakat, yang kedua hasad. Ini berbeda. Kalau hakat ini dengki juga terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Hasad juga dengki juga. Akan tetapi kadarnya berbeda. Kalau hakat ini agak ringan, kalau hasad ini sudah sangat parah. Kalau hakat ini adalah kedengkian dalam hati, tapi dia tidak keluar dari hati ini. Dia hanya dengki, tidak suka dengan orang lain. Akan tetapi yang namanya hasad ini yang paling berbahaya, karena dia sudah keluar dari hati kita. Dia sudah berbentuk wajah yang masam, wajah yang tidak enak dilihat. Kemudian juga tidak bisa senyum lagi kepada orang yang didengki. Kadang-kadang sudah keluar ucapan-ucapan yang tidak baik terhadap orang yang didengki. Ini yang disebut dengan hasad. Hasad inilah yang paling berbahaya yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kembali kepada
humazah dan lumazah. Humazah ini adalah hasil daripada hasad itu. Ketika dia hasad, maka dia akan keluar, tidak tertahan lagi di dalam. Akan tapi dia sudah sampai menyakiti orang dengan mulutnya. Itulah humazah. Mungkin dia caci orang itu, dia rendahkan orang itu, dia umpat orang itu, dia caci maki, kemudian dia fitnah, dia pergunjingkan, macam-macam hasil daripada hasad dan dengki dalam hati itu keluar dari mulutnya, itu yang dimaksud dengan humazah. Kemudian lumazah, ulama kita juga mengartikan, yaitu menyakiti orang yang kita hasad, menyakiti orang yang didengki itu dengan selain mulut, dengan apa saja. Oleh sebab itu, tentu saja ini suatu sangat yang berbahaya apabila ada hasad ini di dalam diri kita, sehingga dia keluar, kemudian kita amarah, mulut berbicara dengan tidak teratur, dengan penuh kemarahan, caci maki dan sebagainya. Ini adalah humazah, dan orangnya pasti dapat celaka, celaka di dunia ini, dan dia akan mendapatkan dosa yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wailul likulli humazatil lumazah. Apa sebabnya ini bisa terjadi? Karena kerjaannya adalah dunia, dunia, dunia. Pikirannya adalah harta, harta, harta. Itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, allazi jama'a ma law addada. Kerjanya adalah kumpul-kumpul harta, hitung-hitung. Kumpul-kumpul harta, hitung-hitung. Setiap hari pergi keluar, otaknya harta, 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 kumpul harta, nanti hitung-hitung, lupa kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada solat, lupa kepada mengaji, lupa kepada pembersihan hati. Semuanya hanya harta-harta duniawi, sehingga muncullah ketamakan, sehingga muncullah kedengkian-kedengkian kepada orang lain, sehingga mulutnya mudah saja untuk mencerca dan menyakiti hati orang lain. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit ini. Aqulu qauli hadza, astaghfirullahaladzim li walakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.